Ini adalah anggrek bulan yang kemarin kena hama, sekarang tumbuh tunas bunga baru. Setelah dirawat selama 3 minggu. Nah, ini dia sudah mulai berbunga kembali. Ini juga sudah keluar tunas bunga baru. Ini juga. Tumbuh tunas baru juga di sini. Ini dendrobium birunya berbunga lagi. Oke, sekarang aku akan kasih tips bagaimana caranya merawat anggrek, terutama anggrek bulan yang kemarin rusak karena kena hama kumbang. Jadi dalam 2 minggu semua bunganya hancur dimakan oleh kumbang tersebut. Jadi selama 3 minggu ini aku rawat, dan sekarang anggrek bulan aku di kebun sudah mulai tumbuh tunas bunga baru. Berikut aku kasih tahu bagaimana cara merawatnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Miko Diary. Di video kali ini aku akan sedikit berbagi tips cara merawat anggrek bulan yang 3 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2019. Di video aku sebelumnya aku pernah men-share kondisi anggrek aku, terutama anggrek bulan yang hancur ketika kami tinggal selama 2 minggu liburan keluar, ya. Jadi pada saat kami datang, kondisi anggrek bulan waktu kami tinggal itu kondisinya lagi berbunga banyak, tapi ketika kami datang itu benar-benar hancur dan diserang oleh hama. Hamanya itu hama kumbang kuning yang suka memakan bunga anggrek. Jadi nggak cuma memakan bunga anggrek, tapi dia akan bertelur juga di bunga kita. Nah, nanti larvanya itu akan memakan semua bunga anggrek. Jadi nanti dia akan terbakar dan mati. Nah, selain di bunga juga dia bertelur di batang. Jadi itu juga membuat batang anggrek menjadi kering dan mati.
Jadi waktu itu aku sempat share videonya kondisi tanggal 3 Juli, kondisi anggrek bulan aku yang lagi ya terserang hama ya waktu itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum lihat videonya, ini sedikit cuplikan video aku yang tanggal 3 Juli 2019. Keadaan kebun anggrek yang 2 minggu saya tinggal. Jadi setelah 2 minggu ditinggal liburan ke Belanda, ternyata diserang sama hama seperti kumbang kuning gitu, kayak insect. Nah, ini dimakan habis nih. Padahal dulu nggak pernah dimakan. Ini dimakan habis. Semua bunganya seperti ini. Dimakan. Ini benar-benar habis nih. Dan sebelum ditinggal, ini kan bunganya full, penuh. Tapi sekarang habis. Padahal cuma tinggal 2 minggu. Ditinggal 2 minggu, ada yang cuma jaga untuk kasih apa air. Teman dia nggak ngerti juga masalah merawat anggrek. Nah, ini sampah-sampah ya, batang dari anggrek yang sudah dimakan sama hama. Semoga ini saya akan treatment, saya akan kasih sedikit perawatan dengan memberikan pupuk organik supaya dia kembali bisa berbunga. Oke. Sekarang tanggal 3 Juli 2019 ya. Kita akan lihat kapan dia akan mulai tumbuh bunga lagi. Oke, aku akan mulai saja cara merawat anggrek yang kemarin kena serangan hama. Jadi, pertama-tama aku potong semua batang bunga yang terserang hama. Jadi kalau batang dia akan kering, kemudian kalau bunga dia akan hancur. Jadi semua aku potong. Kemudian setelah potong bunga dan batang, aku juga potong akar-akar yang sudah kering ya. Jadi aku potong, aku pastikan di dalam pot hanya akar-akar yang segar yang masih ada di dalam pot. Jadi yang kering, yang mati aku potong. Jadi itu adalah treatment yang pertama. Kemudian treatment yang kedua, aku membersihkan semua kayak tanaman-tanaman kayak gulma yang ada di dalam pot. Aku pastikan semuanya bersih. Jadi aku pastikan dia tidak membagi nutrisi dengan tanaman yang lain. Jadi aku bersihkan dari gulma. Kemudian treatment yang ketiga, aku lakukan penyiraman pupuk organik untuk pembungaan secara rutin. Jadi aku pastikan, aku cek setiap hari kondisinya, apa sudah ada perkembangan, apakah dia mati ataukah dia masih hidup atau seperti apa perkembangannya. Tapi dari awal treatment, dari awal merawatnya, kondisinya setiap hari semakin membaik. Jadi dengan pupuk organik untuk pembungaan itu yang merangsang pertumbuhan dari bunga baru, tunas bunga baru ya. Kemudian yang keempat, aku juga membuat anti hama seperti yang video kemarin aku sebutkan, yaitu aku akan menanam bunga gemitir ya. Jadi aku sudah menanam beberapa pot ini di sini. Nanti aku tunjukkan videonya. Dan di sebelah sana juga aku buat kebun spesial khusus untuk tanaman gemitir. Jadi nanti tanaman gemitir adalah tanaman sebagai anti hama alami. Jadi karena baunya
bunga gemeter itu kan baunya menyengat, jadi dia nggak suka baunya. Jadi nanti akan aku apa tanam sepanjang kebun anggrek ini supaya nanti hamanya tidak kembali lagi. Ini adalah tanaman gemeter yang saya tanam di kebun anggrek saya sebagai anti hama alami. Jadi ini sepanjang ini saya buatkan potnya. Sini juga ada. Nah, jadi sepanjang ini saya buat kebun baru khusus untuk menanam gemeter. Ini semua tanaman gemeter. Nanti di sebelah sini juga saya akan tanamkan tanaman bunga gemeter. Karena saya taruh bunga anggreknya itu kan di sini. Nanti supaya hamanya tidak berani lagi masuk ke dalam kebun. Kemudian selanjutnya aku juga rutin mencek, memeriksa setiap hari kondisi anggrek ya. Jangan sekali-sekali kita biarkan begitu dengan kondisi yang lagi butuh perhatian. Jadi setiap saat hama itu akan datang. Jadi setiap hari kita cek, kita pastikan sudah tidak ada hama. Ada satu hama yang masuk di kebun kita itu akan merusak tanaman kita. Jadi setiap hari kita harus cek apakah hamanya kembali lagi atau tidak. Jadi dengan waktu yang kita berikan pada tanaman anggrek kita akan membuat anggrek kita semakin sehat, karena hama tidak akan masuk ke kebun kita. Jadi pastikan hama tidak lagi masuk ke kebun kita dengan cara mengecek secara rutin kondisi kebun kita. Saya rasa itu saja tahapan-tahapan perawatan yang saya lakukan untuk membuat anggrek bulan saya kembali keluar tunas bunga baru. Jadi segitu aja video saya kali ini, dan terima kasih sudah nonton video ini, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya dengan tips dan informasi yang lainnya tentang perawatan anggrek dan berkebun. Bye-bye.